Berikut ini cara mengeluarkan akun Instagram di iPhone. Atau kalian bisa juga praktekkan di HP lain, entah itu Android, karena tampilan Instagram iPhone dengan Android itu sama saja. Nah, ini untuk kalian yang ingin logout, entah itu akun kalian sendiri, akun ganda, ataupun akun orang lain yang nyangkut di HP kita. Atau akun Instagram kita yang nyangkut di HP orang lain. Untuk itu, langsung saja berikut ini. Pertama, tentunya buka Instagram. Nah, dari Instagram ini, kalian bisa pilih profil kalian yang ada di sudut bawah. Kemudian kalian lihat, itu ada berbagai cara. Kalau mungkin kalian ada login di HP teman, untuk lognya dari sini, di icon 3 garis. Pilih pengaturan, nanti kalian lihat di bagian ini, keamanan. Nah, lihat di sini ada yang namanya aktivitas login. Nah, kalau ada tempat Anda login, ini ada daftar HP yang mungkin HP teman, kalian pilih icon 3 titik. Lihat di sini ada keluar. Jadi keluar itu HP yang lagi login akan logout. Itu kalau HP kalian nyangkut di HP teman. Maksudnya Instagram nyangkut di HP teman. Kemudian bisa juga kalau kalian ingin lebih aman, ganti saja kata sandi. Itu semuanya akan logout kalau kita ganti kata sandi. Nah, bagaimana kalau ada akun yang nyangkut di HP kita? Cara itu hampir sama saja. Kalian buka pengaturan tadi, pilih di bawah ini ada opsi info login. Nah, kalau misalnya kalian ingin memisahkan akunnya login bersamaan, ini pilih salah satu, pilih. Nah, hapus akun, Anda sudah tidak bisa login ke sekian, Anda harus menggunakan kata sandi sendiri untuk menghubungkan dengan login lain. Jadi itu kalau kita ingin memisahkan, kalau kita kan ada pakai akun utama, terus kita bikin akun lain. Jadi loginnya lewat sini, itu untuk memisahkan. Kemudian kalau memang info loginnya berbeda di sini, kalian pilih logout di bawah ini atau keluar. Nah, di sini pilih keluar. Keluar, terus ada beberapa akun akan muncul. Ini saya keluarkan dulu. Pengaturan, pilih logout. Nah, seperti ini kalau kita ingin menghapus akun teman. Itu kan kalau akun yang sudah ada di sini, cukup pilih masuk saja sudah login. Jadi untuk menghapusnya pilih di sini edit. Nah, itu ada icon X, silakan dipilih. Hapus akun, Anda harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi lain kali Anda ingin masuk, pilih hapus. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ingin login langsung, pilih masuk. Itu hanya untuk menghapus salah satu akun, pilih selesai, pilih masuk. Nah, ini sudah login kembali. Jadi, itu saja beberapa cara untuk menghapus akun Instagram atau logout yang ada di HP kita ataupun HP orang lain. Itu saja, semoga bermanfaat.